Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Gasa Taufik Ridla dari Gasa Rabbits. Di depan gue kali ini sudah ada 4 ekor kelinci yang lucu-lucu banget ya guys. Ini adalah kelinci jenis Netherland Dwarf ya guys. Ini kebetulan punyanya Kak Brenda. Jadi ini kelincinya dititipkan di tempat gue. Dan rencana selain dititipkan akan dilakukan proses check up dan juga proses grooming. Nah, jadi tentunya kegiatan hari ini akan seru banget ya guys. Jadi, tapi nanti gue akan lakukan proses groomingnya satu-satu tentunya, nggak bisa langsung sekaligus ya guys. Nah, jadi untuk teman-teman yang penasaran, pastikan kalian menonton videonya sampai akhir. Dan pastikan juga teman-teman semua telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik dari kami, yaitu mengenai hewan peliharaan khususnya mengenai kelinci. Nah oke, jadi pertama gue akan melakukan proses check up kondisi suhu tubuhnya dulu ya guys. Gue akan cek kondisi suhu tubuhnya dan gue akan cek sekilas mengenai bagian luar kondisi kelincinya ya guys. Nah setelah itu gue pertama akan melakukan proses pemotongan kukunya terlebih dahulu. Nanti akan dilakukan proses pengobatan, kemungkinan akan gue suntik keempatnya ya guys. Dan terakhir akan dilakukan proses grooming seperti itu. I've been waiting for you. I got my feelings up and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe in and out. I just need a little bit of time to ease up my mind. All for you. Situation got me running like I'm losing my mind. All for you. I feel with every little step I take, I'm crossing your line. All for you. I'm all for you. All for you. Yeah, yeah. I'm all for you. All for you.
step I take, I'm crossing your line. All for you. Nah oke, okay. Jadi ini kegiatan groomingnya udah beres ya guys. Jadi sebelumnya kita udah melakukan proses check up dan juga pengobatan. Intinya semoga kelincinya dapat pulih kembali atau bisa lebih sehat tentunya ya guys. Nah untuk teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Gasa Rabbit. Sehat selalu.